Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya ya. Amin. Baik, hari ini saya akan berbagi cara download buku informatika untuk SMP ya. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yuk, tanpa basa-basi, langsung aja. Baik, pertama teman-teman ketik di Google atau di search engine lainnya nama saya ya, Mr. Sun Sun, seperti ini. Oke, lalu muncul sini ya, .blogspot.com, Sun Sun. Diklik aja. Lalu di sini teman-teman lihat ya, sudah ada buku informatika kelas 8, kelas 7 ya, kelas 9. Nanti saya langsung upload juga di sini ya. Lalu teman-teman di sini pilih aja kelas 7. Contohkan di sini ya. Lalu teman-teman pilih download here. Ini dia ya. Ini adalah tampilan dari bukunya, nanti seperti ini tampilannya ya. Klik download here di sini. Lalu langsung pilih icon ini ya, download. Klik aja langsung di sini. Oke. File-nya sebesar 51 MB, kecil ya. Klik download anyway. Nah, di sini langsung kita klik save file. Pilih oke. Okay. Dia akan mendownload. Nah, ini dia hasilnya, selesai ya. Kita ambil. Nah, ini dia. Kita pindahkan aja ke layar desktop biar gampang kelihatan ya. Cut, terus kita paste di sini. Nah, ini dia bukunya ya. Dia masih berupa WinRAR, kita ekstrak dulu, klik kanan, extract here. Di sini passwordnya teman-teman 123456 ya. Lalu pilih oke. Nah, selesai. Ini dia bukunya, kita buka aja langsung. Nah, di sini ada e-book ya. E-book ini kita buka aja langsung, double klik. Nah, oke. Okay. Bukunya sudah terbuka, kita tinggal klik start aja. Oke, okay. Nah ini dia tampilan cover depannya ya. Teman-teman, di sini ada e-booknya, double klik di sini dua kali. Navigasi kanan, kiri ya, seperti ini. Klik langsung berubah halamannya. Atau jika kurang jelas, di zoom aja, zoom in ya. Seperti ini, geser, geser ya. Oke, keren. Next, nah ini dia ya, zoom lagi. Zoom out. Oke, seperti ini. Lalu di sini ada page listnya, ada daftar halamannya, halaman berapa aja. Oke. Saya bisa langsung loncat ke halaman yang kita inginkan. Keren ya, ada crop tool juga, menu home seperti ini. Baik, selamat mendownload, like and subscribe jika bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.